itu sekarang belajar greeting sebagai seorang resepsionis karena beda. Greetingnya sama, tapi kalau untuk seorang resepsionis itu lebih lengkap. Seperti itu. Greet kalau di front office itu ada beberapa section sama kayak di housekeeping. Housekeeping itu kan ada section room, room section, kemudian ada public area section, ada laundry section, ya kan? Di front office juga sama. Ada yang namanya telepon operator section, ada receptionist section, bahkan ada yang namanya concierge. Concierge itu ada di dalamnya ada bellboy. Itu namanya concierge section. Terus ada juga yang namanya reservasi. Biasanya reservasi itu nyambung sama telepon operator, tapi kadang juga ada yang dipisah. Jadi ada satu orang telepon operator khusus, ada satu orang megang reservasi khusus.